Assalamualaikum. Kali ini saya akan memberikan cara menyembunyikan orang atau halaman yang kita ikuti di Facebook ya. Mungkin saja kalian ingin membuatnya privasi atau tersembunyi dan tidak bisa dilihat orang lain. Nah, biasanya kita masuk ke Facebook dan melihat profil orang lain ya, atau kepo seperti ini, maka kita akan melihat semuanya tentang orang itu guys. Misal kita bisa melihat seperti ini ya, dan kita tahu apa yang dia suka dan siapa saja yang dia ikuti guys di daftar mengikuti ini ya. Jadi kita akan tahu apa saja yang dia ikuti di sini, bahkan mungkin saja hal-hal yang bersifat privasi ya. Nah, di sini mungkin saja kalian ingin menyembunyikan agar orang lain tidak tahu orang atau halaman yang kalian ikuti di Facebook. Oke, di sini sebagai contohnya saya akan menggunakan Facebook ini ya, Mita ini. Saya melihat di sini masih bisa melihat siapa saja yang dia ikuti di sini ya, seperti ini ya. Jadi saya bisa melihatnya ya. Nah, di sini saya akan keluar. Ini ya, saya menggunakan akun lain ya. Dan saya akan masuk ke profilnya Mita ini guys, menggunakan Facebook Lite. Ini ya. Nah, ini Facebook yang tadi ya, Mita ini ya. Saya pinjam ini milik adik saya, guys. Nah, ini kita caranya adalah untuk menyembunyikan orang atau halaman yang kita ikuti adalah kita klik strip 3 ini ya. Ini menggunakan Facebook Lite, Facebook biasa atau browser sama saja, guys. Jadi, kalian bisa menggunakan apa saja bisa ya. Kita klik strip 3 ini. Lalu kita ke pengaturan ya. Kita ke pengaturan seperti ini. Nah, di sini kita gulir ke bawah lalu ke privasi dan pengaturan privasi, guys. Nah, ini seperti ini ya. Lalu langsung saja kita cari tab yang berbunyi siapa yang bisa melihat orang, halaman dan daftar orang atau halaman yang Anda ikuti, guys. Kita klik. Nah, di sini kita klik lihat selengkapnya dan ubahlah menjadi hanya saya, guys. Dengan cara itu halaman atau orang yang kalian ikuti tidak nampak di profil kalian. Kita buktikan ya. Ini kita ke Facebook biasa lagi untuk melihat profilnya apakah masih kelihatan ya. Kita klik Mita anak papa. Nah, di sini kita scroll ke bawah, kita lihat info tentang Mita. Nah, di sini kita buktikan ya apakah masih ada atau tidak ada ya tab mengikutinya. Kita ke bawah. Nah, ini ya sudah tidak ada mengikutinya ya. Jadi ini menyembunyikan orang atau halaman yang kita ikuti di Facebook, guys. Ini membantu kalian untuk memprivasi siapa saja orang atau halaman yang kalian ikuti di Facebook.